Hey, what's up, baby? Oke, kembali lagi bersama gue. Kali ini gue bakal bikin tutorial cara bermain Magic Chess ya, untuk pemula. Oke, konten kali ini gue khususkan buat pemula aja. Jadi buat yang pro player, kalau mau nonton ya udah nonton aja. Jadi kalau ada yang salah dari gue, silakan dikoreksi ya. Silakan komen apa yang salah dari konten gue, oke? Jadi di sini gue bakal ngasih tau kalian cara bermain Magic Chess. Nih, ini apa ya nih? Lihat ya, ini adalah histori pertandingan gua. Di sini gua mendapatkan nilai apa atau peringkat ke-1 dan ke-2 menggunakan apa ya, biasa dibilang nih sinergi itu gampang tapi overpower banget gitu. Yaitu sinergi apa? Di sini gua menggunakan sinergi magic. Itu gampang banget woi pakainya. Oke, jadi kesininya gua mendapatkan peringkat pertama ya dengan menggunakan mage juga. Jadi ya udah, kalian kalau mau nge-push rank Magic Chess pakai mage aja gitu, gampang. Sini gua menang. Sini juga gua menang pakai mage. Sini gua pakai mage lagi menang. Ini menang juga. Dan yang paling terakhir dari pertandingan Magic Chess gua kalah ya. Tapi di sini gua mendapatkan peringkat kedua. Dan gua ingatkan lagi ya, mage kelemahannya adalah Weapon Master gitu. Jadi ketika gua pakai mage ketemu sinergi Weapon Master, itu gua kalah mulu. Entah kenapa gitu. Sama halnya gua menggunakan Altar Dragon tuh auto win ya. Gua kalau pakai Altar Dragon itu selalu menang. Tapi gua selalu kalah ketika gua bertemu dengan mage gitu. Dan gua pakai mage selalu menang peringkat 1, tapi gua akan kalah ketika gua ketemu dengan sinergi Weapon Master. Oke, jadi kesimpulannya ya, setiap sinergi itu punya kelemahan atau keunggulan masing-masing gitu. Jadi mempunyai apa ya, macam counter lah gitu ya. Oke guys, tadi penjelasan tentang histori pertandingan gua. Disitu gua menggunakan full ya, sebelum pertandingan gua menggunakan sinergi magic dan bisa dibilang win rate-nya tuh 90% ya. Gua kalah ketika gua ketemu dengan Master Viewport. Oke, disini gue bakal masuk ke Magic Chess. Langsung aja ya. Mulai. Yo, langsung aja kita mulai game-nya. Kita mulai. Aduh, ada Kiwi nih, anjay. Sebelah gue lagi. Di sini udah masuk dalam pemilihan angka. Di sini gua gak bakal milih angka apapun ya. Diam aja lah. Gak banyak pengaruhnya kok. Oke, di sini udah masuk dalam game ya. Nih. Kita mulai ya, semoga gua di sini mendapatkan hero yang gua inginkan. Oke, jadi gua kalau pakai Remy nih, gua langsung aja pakai skillnya. Tuh. Di sini gua mendapatkan gold tambahan. Tapi darah gua berkurang ya. Langsung aja kita jual Lolita. Nice. Udah pale nih boy. Gua butuh dia ya. Jadi gua bakal lock dulu. Jadi tips bermain Magic Chess tuh apa ya? Kalau gua nih, kalau gua tuh kebiasaannya kalau main Magic Chess tuh di stack kedua, ketiga dan keempat tuh selalu dikalahin. Kenapa gitu? Biar ketika stack berikutnya atau stack fat box itu gue mendapatkan giliran pertama gitu. Oke, kita ambil Flicker ya. Oke, kita ambil Vale. Kita jual Mia aja, gue gak butuh Mia ya. Kita jual, gak apa-apa gue kalah, gak apa-apa nih. Lawannya pakai item apa aja nih? Atau sinergi apa aja nih? Wah, dia pada beli altar ya. Oke lah. Lu kalah dong. Sengaja, sengaja. Kamu mana ya? Aduh, nggak ada apa ini. Kita reset aja ya, kita reset. Vale ambil, Harith ambil. Nah, jadi ya, gue bakal ngasih tips buat kalian juga nih. Ini penting banget nih. Diusahakan kalian tuh kalau main Magic Chess itu selalu apa ya, bisa menabung koin.
minimal kalian bisa menabung 10 koin aja lah. Kenapa gitu? Karena kalau kita bisa menabung 10 koin setiap stack yang akan datang itu, atau setiap stack yang selesai, kita tuh akan mendapatkan bonus koin gitu. Kalau koin minimal 10, kita bakal mendapatkan bonus koinnya tuh 2. Kalau 20 dikali 2 jadi 4 ya. Ya kalau gue sih selalu apa ya, menabung 20 koin gitu, biar apa, biar cepet banyak juga gitu. Lumayan kan dapat bonus, daripada kalian main kalian reset sampai habis ya. Gimana yang kalian dapat nggak dapat koin kalian habis, jadi kayak apa ya, kayak mubazir gitu. Jadi mending kalian tabung aja lah. Oke, di sini ada Valir kita beli. Oke, level 2 kita beli Valir juga. Oke, ini Valir sama Valir tuh ibarat apa ya, pindang di belah dua gitu ya. Iya, jadi kayak kembar aja, walaupun cuma beda elemen ya. Kalau Valir tuh angin, kalau Valir api. Sinerginya sama gitu ya. Sinerginya sama-sama apa? Elementalis sama The Western Expanse. Aduh, susah ngomongnya. Kita nambahin go. Nah, sudah menang. Jangan kalah dulu. Oke, menang ya, lumayan ya. Dan di sini gue mendapatkan poin paling bawah. Artinya di sini gue bakal mendapatkan giliran pertama. Oke, ini net gue tuh emang kayak gini. Oke, di sini gue bakal ngambil konsentrat energi. Oke, dapat ya. Begitu, gue komennya gini. Di awal pun dikalahin dulu. Biar apa? Biar bisa mendapatkan item yang gue apa ya, inginkan. Anjay. Kenapa gue penting banget nih, penting banget kalau pak kalian pakai mage, pakai item konsentrat energi itu penting banget anjir. Oke, kita ambil Carmilla ya dan Harith. Kita refresh. Ada Harith, oke, level 2. Nice, kita ambil Eudora ya. Kita up level, nice. Gue butuh SM sih. Tangan kita ambil. Ada Valir, kita ambil juga. Oke, kita battle dulu. Kayaknya kalah boy, kayaknya kalah nih. Ayo dong. Yah, kalah. Kalah. Gak apa-apa, gak apa-apa, masih awal. Jagoan kalah dulu. Ini gak disengaja ya, ini gak sengaja. Itu real, gua kalah. Kita repress. Ada Valir, kita ambil. Cangga, Vale. Esme dong, ada Cyclop, oke ambil. Kita ambil mainin siapa nih? Cyclop lah. Oke. Kita udah gini aja tuh. Gini aja tuh. Buat sementara Camellia gak main dulu ya. Aduh. Kalem, kalem. Gue butuh SM sana. SM-nya pake konsentrat energi. Udah itu gak ada obat. Ditambah item immortal sama helmet. Sumpah. Itu apa ya? Kita jual. Menang dong anjir. Bentar nih boy, kalem ya. Gua belum mendapatkan hero yang gua inginkan nih. Gua di sini butuh Esme sama siapa ya? Pokoknya ya sinergi magic, yang hero-hero magic ya, ada Esme, Celsilion, ada yang belum dapat sini siapa ya? Aurora. Siapa lagi ya? Pokoknya mage lah. Kok gua lupa sih, gua ngeblank lo anjir. Oke, semoga di sini gua mendapatkan immortal nih. Kalau nggak ada immortal ya minimal ya clone lah. Ih, ada boy, ada immortal. Sumpah, clone. Gila. Apa yang gua inginkan muncul. Wow. Kita ambil clone ya. Dan kita ambil immortal. Kita cuma butuh SM aja nih, oke?
Tapi kok nggak ada? Sme. Canggu oke okay, Nes. Carmilla Nes. Kita up level. Masukin aja nih Camellia, kita kasih dia item-item ini ya yang tadi. Recycle ambil. Untuk Canggu level 2 cukup ya, gak usah dia level 3 nih. Ucah itu Sme. Kemarin gua main Mage. Bisa apa ya? Bisa Sme-nya tuh bisa sampai level 3, bintang 3, ditambah pakai apa ya, item immortal, konsentrat energi, sama helmet. Sumpah itu SM gua boy, SM gua abadi gitu, gak mati-mati. Itu sumpah goks banget sih anjir. Semoga gua bisa dapet kayak gitu lagi nih di konten kali ini. Tuh belibet kan ngomongnya. Oh ada sekop kita ambil ya. SM nya mana nih, gak ada dong SM. Oh ada SM, oke Nes. Aduh gak bisa main ya SM ya. Oke next, di next aja nih ya. Apa di next apa sih anjir. Oh ada Celsius anjir, gua gak liat. Oke kita ambil Celsius. Jadi apa ya, Mage ini kuncinya nih. Sinergi Mage itu kita harus bisa mengkombinasikan sinergi Mage dengan sinergi Blood Demon gitu ya. Wah gila, udah sakit dong Mage gua. Wuuuh, gak ada obat. Oke di sini gue bakal up level aja, jadi level ke-7. Kita mainin SME, kita masukin siapa nih? Cecil, kita ganti Canggu, kita ganti Cecil, oke. Kita SME aja nih, SME walaupun masih level 1 dia udah kuat gitu. Kita flicker ke depan, nah, jadi SME gue cuma jadi apa, pengalihan aja. Ayo SME, ini pada SME gue cuma level 1 loh, bintang 1 tuh. Bisa survive selama ini. Emang gila SME tuh, lagi OP-OP banget tuh. Mati hidup lagi pakai konsentrat, nyawanya ada lagi gitu. Ini belum pakai item helmet nih. Supaya kalau udah jadi SME bintang 3, immortal, konsentrat energi pakai helmet. Wah itu sumpah abadi banget. Jadi kalau kata Noah, tak ada yang abadi. Bullshit anjir. Ada yang abadi ketika Esme pakai item konsentrat energi immortal sama helmet. Kita ambil ini anode ya Nes. Itu abadi gitu sumpah. Gua gak mati-mati itu Esme. Semoga bisa ya dapetin Esme yang kayak gitu di game kali ini. Tapi gak muncul-muncul dong, kok SM-nya anjir. Gue cuma butuh satu lagi nih, baginya Aurora. Mana nih, gak ada anjir. Aduh kok Cyclops. Valir kita up guard nih, gak usah ya. Kalem boy, aduh NOD-nya sama Valir ya, gak apa-apa lah. Sakit banget boy. Menang jelas. Jelas gitu, walaupun padahal nih sinergi gua belum jadi semua nih. Aduh ada yang jadi ini apa item ini ya, Weapon Master. Bahaya nih. Itu musuh alami gua sih, musuh alami sinergi Mage ya. Ayo dong Elsa muncul, Elsa. Aduh nggak ada anjir. Loyi nggak usah beli, Harith kita ambil. Mino nanti aja lah, gampang. Saya ikut lagi nih.
Cyclop cukup bintang 2. Aduh, gue butuh Elsa, mana ya? Gak ada, oke. Gak hoki ya? Gak hoki, sumpah. Aduh, kesemutan anjir. Ayo dong, menang dong. Aduh, ini assassin nih. Eh, bukan ya? Oh iya, assassin. Wah, bisa Esme. Bisa nahan gitu, enak. Nice. Aduh, kok nggak ada? Oke, kita tahan dulu ya. Soalnya di stack ini pasti menang, nggak usah direset ya. Itu buang-buang gol doang soalnya. Soalnya. Nih, jadi apa ya, kalian juga wajib nih beli item ini ya, Blood Demon. Jadi gunanya tuh kita bakal bisa mengurangi jumlah hero yang diperlukan sebanyak 1 ketika mengaktifkan skill praksi atau yang membutuhkan 4 hero ya. Jadi kita nih kan butuh 4 nih, ini 2 udah nyala nih, kan ini butuh 4. Kalau butuh 4 berarti kita membutuhkan 4 hero nih. Tetapi kita kalau mempunyai apa? Bentar, gua bakal jelasin nanti. Oke, kita ambil clone. Kita ambil apa nih? Twilight apa Immortal ya? Immortal lagi aja lah. Kita kasih buat Carmelia. Bentar ya. Aduh, ini kan tadi ngomong nih. Oh, ada semua lagi nih. Nah, kita level up aja. Kita masukin Chang'e. Oke. Kita clone Esme. Sisa 12 ya. Oke, enggak apa-apa. Oke, di sini gua bakal jelasin tadi ya. Yang item Blood Demon. Jadi kalau kita membutuhkan mau bikin elementali sampai 4. Sampai apa level 4 kan itu kan apa ya, membutuhkan 4 hero ya. Tapi kalau kita mempunyai, aduh kok belibet ya, mempunyai sinergi apa Blood Demon, kalian cuma cukup dengan membutuhkan 3 hero aja gitu. Jadi gak usah 4, 3 juga udah cukup ya. Aduh kok anjing belibet banget ya gua. Aduh, kaki gua kesemutan anjir, gak fokus. Alasan sini ada lagi sesi Leon, ada nice. Kita up Celsius ke bintang 2 aja ya. Oke, siap. Valir sini nih, Valir di pinggir ya. Nah, gue posisinya tuh kayak gini musim. Ada Esme, kita ambil. Kita pakai ini ya. Nice. Sakit banget boy. Maginya udah 6. Udah 5 dong. Tapi sini tuh tulis 6 ya. Kenapa 6? Karena di sini gue kembali lagi ya menggunakan sinergi Blood Demon. Jadi cukup Hima Hero bisa jadi 6 gitu. Enak banget. Tuh, menang lagi. Mage is the best. The best sinergi Magic Cast. Mage ya, oke. Wow. Gue butuh Aurora nih, anjir gak muncul-muncul. Ada dong. Ih ada, nice. Aduh, kita up siapa nih, kita ganti siapa ya. Oke, kita tunggu aja ya. Kita selesai stack ini, kita level up. Aduh, hujan dong anjir, jangan dong. Jangan hujan dulu nih, aduh kalau hujan takutnya mati lampu nih. Wah, lagi bikin konten ya. Apes banget gitu lagi bikin konten. Mati lampu. Janganlah. Oh ini altar boy. Altar, aduh. Bercanda. Bercanda pakai altar. Mati langsung. Puff. Execute. Oke, di sini tersisa cuma 3 ya. Oke, ini 3 besar nih. Udah cepet banget ya. Atau karena gua yang jago aja nih. Aduh.
emang gak ada obat nih sinergi magi. Kalian wajib pakai kayak gini aja kalau kalian nggak pengen ribet. Nggak ada helmet, boy. Kita pakai nih. Ya, oke, ini gue bakal ngebukti ini. Esme pakai helmet ini abadi. Oke. Bravalier, nice. Kita up, kita Aurora, kita naikin, kita mainin. Sebentar lagi gue bakal ngasih flickernya buat Carmelia. Mana Carmelia? Carmelia, ikut gak ada sih anjir. Mana ya? Oh ini, kita helmetnya kasih Esme. Abadi nih, gak bakal mati Esme gue nih, liat ini ya. Kita up, nice. Ayo Esme, aduh assassin dong lawannya. Gila tebal-tebal banget anjir. Shit. Lihat Esme, fokus sama Esme, fokus sama Esme. Darahnya masih full. Gak mati. Langsung execute, langsung mati. Musuhnya ketemu gua, oke sisa 2 ya, ini final nih. Kita all in one ya, all in one. Apa sih? Run ini all in lah, all in one apaan anjir? Oke, gua butuh Aurora, kita habisin aja nih. Aduh, ada Cyclops. Mana ya? Elsa, ada Elsa. Aduh, nggak ada clone lagi anjir. Oh, ada lagi, nice. Bintang 2, oke bintang 2 semua. Jadi di sini bakal ada yang bintang 2, 2 hero ya, dengan menggunakan apa sinergi elementalis ini. Gunanya gini boy, Esme bintang 3. Ya enggak dong, bukan dia. Wah ketemu Maggie, ketemu Maggie lagi. Ya, abis dong. Ya. Esme masih survive. Menang, jelas. Di sini gua kalah jumlah ya. Ya di sini gue kalah jumlah soalnya. Musuhnya 10, gue 9. Kita lihat nih, tuh. Ini musuh 10 ya. Dia pakai dapat slot yang tadi. Oke, semoga dengan kalah jumlah ini masih bisa survive ya. Ini bahaya sih anjir kok kayak gini. Apa nih? Kita beli ini Hellcat ya, biar silent. Soalnya magi nih musuhnya. Wah hujan boy. Oke kita kasih silentnya buat yang di depan yaitu Carmelia. Masih Carmelia? Ini Carmelia. Kita up. Pada Esme boy, bintang 3 dong Esme. Kita habisin aja. Oke Esme dapet. Lagi Esme. Esme. Aduh. Oh ada Odette, kita ambil Odette ya. Camellia kita buang, kita ambil Odette. Ya semoga bisa menang. Nice. Ya, Esme-nya mati, boy. Hidup lagi, ada immortal. Menang dong. Gas. Oke, kita mendapatkan juara pertama nih. Gua bilang juga apa? Pakai mage, buat kalian mau main Magic Chess pakai mage, oke? Nih, itemnya kayak gini ya, sinerginya kayak gini semua. Kalian bisa copy, kalau enggak kalian bisa screenshot ya, kalau takutnya lupa gitu ya. Oke, juara pertama, nice. Ishi, kena apa? Di sini gua gak ketemu musuh gua, yaitu Master Weapon ya. Oke, tenang. Oke, jadi di sini gua bakalan jelasin dulu nih, oke? Jadi kalian wajib mempunyai, nih kita jelasin ya. Kalian wajib mempunyai 6 hero magi. Bisa kalian screenshot kalau takut lupa. Dan kalian butuh dengan elementalisnya 3 aja, nggak usah 4.
Ya, kalau 4 kan bisa mendapatkan atau menambah bintang ke 2 hero secara acak ya. Jadi kalau hero itu 2 bintang, bisa jadi 3 bintang gitu. Paham kan yang ini mah? Kalau nggak paham, kalian bisa komen aja. Walaupun butuh 4, karena di sini gua tadi menggunakan Blood Demon, jadi di sini gua cuma membutuhkan 3 hero aja. 3 hero ditambah dengan Blood Demon, otomatis jadi 4 ya. Sama kayak Western nih. Western butuh 4 ya, butuh 4. Tapi di sini gua menggunakan 3 doang. Tapi karena gua pakai Blood Demon, jadi 4 juga gitu, oke. Paham ya? Jadi buat kalian yang mau pakai mage, silakan kalian screenshot ini. Kalian bisa pakai cara gua di awal dikalahkan dulu 2 3 4 stack kalah ya. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan giliran pertama ketika mengambil red box, oke. Biar mendapatkan item yang kalian inginkan gitu. Ya, waktu di sini gua cuma 9, musuhnya udah 10 hero, tapi di sini gua bisa menang. Kenapa? Karena di sini gua menggunakan mage ya. Walaupun ini yang kedua juga pakai mage ya. Tapi kayaknya dia bakal, bukan bakal, dia kalah karena di sini item gua lebih unggul ya. Ada Esme pakai konsentrat, immortal sama helmet. Gua bilang apa? Abadi gak mati itu. Oke, sekian video kali ini. Kalau kalian suka konten Magic Chess gua, silakan kalian like, subscribe. Kalau gak suka, kalian boleh dislike. Kalian boleh komen aja, tanyakan apa yang ingin kalian tanyakan. Oke ya. Oke, sekian video kali ini. Gua pamit. Peace.